Seandainya sebelum tidur, saya harus melaksanakan ibadah haji, datang ke Mekah. Rasul mengatakan, sebelum tidur kau baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bersama-sama, Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa yang sebelum tidur dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, maka dia diberikan pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh.